dia kalau orang tu komen sampai menafikan poligami, maknanya dia apa tu, dia menafikan kebenaran tu, dia yang salah. Sebab itu bukan satu keburukan dalam Islam, dia bukan satu keburukan. Cuma orang nampak buruk tu ialah pada pada satu apa ni, pada satu segi. Jangan risau Ustaz, pertanyaan ni bukan ni bermaksud untuk menggalakkan Ana atau Ustaz berpoligami. Tapi kita bicara dari segi ilmu, yeah. Kita tak nak akidah kita sampai rosak. Tak, sampai seolah-olah kita benci poligami tu. Kalau kita sampai menafikan, kalau kalau contohlah antara benda yang boleh rosak ni, kalau dia sebut poligami, dia kata wa'yazubillah, itu boleh rosak. Sebab dia telah minta dijauhkan daripada satu yang diharuskan oleh Allah Ta'ala. Cuma ya, itik mana pula itu. Cumanya dia juga bukan satu perkara yang mesti dituntut, mesti buat macam tu. Bukan wajib kan. Ah, kerana ayat dia jelas, fa in khiftum kan, alla ta'lidu fawahidatan. Itu bergantung pada diri masing-masing lah. Maknanya kalau dia rasa dia tak mampu, seorang. Dia yang jadi masalah dia, setiap kali bila kita bercakap pasal poligami, orang ingat, oh you nak mengamalkan. No, bukan. Tapi kita rasa tidak, rasa tak kena. Kenapa you seorang Islam, you mengaku cinta Nabi, tapi seolah-olah you against dia poligami. Tidak boleh, dia tidak boleh tolak dan dia tidak boleh membenci. Itu tapi satu kesilapan. Tapi kalau you against individu yang mengamalkan poligami secara salah, dan kita mungkin bersama dengan dia. Iyalah. Sebab kalau ada orang yang abuse poligami ni, bila dia mengamalkan poligami, dia tindas pasangan dia. Kita pun sama dengan you, kita akan perang orang-orang macam ni. Tapi ketidakmampuan dia pada pada hakikatnya. Tapi bila you sendiri against poligami, menolak, kita rasa macam, eh hey, come on, you sunnah, kata ikut sunnah, kenapa you jadi macam ni? Ya, tak boleh, itu salah, itu kesalahan. Malah itu boleh terkait dengan masalah akidah seseorang. Boleh bawa kepada akidah. Ya. Sebab menafikan satu keharusan. Cuma kalau dia tak nak memilih, dia tidak mahu memilih, dia tak ada kecenderungan ke arah itu, itu diri dia sendirilah. Sebab itu bukanlah satu kita katakan sunnah yang kita kata kemestian, adanya tuntutan khusus begitu. Tidak, itu hanya diizinkan, hanya satu keizinan daripada Allah, hanya satu keharusan, yang mana bagi mana-mana lelaki yang dirasakan dia berkemampuan ke arah itu, silakan. Itu saja. Baik. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan cari penyakit. Bahkan bukan sekadar mencari penyakit, bahkan memburukkan poligami itu sendiri. Dan